semakin maraknya kegiatan pemungutan liar menimbulkan kegelisahan bagi kepolisian. Demi menghentikan dan memberantas kegiatan memperkaya diri dengan cara terlarang tersebut, Kasat Binmas Polres Mukomuko, Ibtu Tohur, melakukan sosialisasi di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lubuk Pinang tersebut, kepolisian tidak lupa menggandeng mitra kerjanya, seperti Camat Lubuk Pinang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa setempat, dan seluruh kades yang berada di Kecamatan Lubuk Pinang. Dan dalam penyuluhan tentang pungli itu juga turut hadir Kapolsek Lubuk Pinang, Ibtu Sagiran, beserta jajarannya. Serta di penghujung acara, baik kepolisian atau aparatur sipil negara dan masyarakat setempat secara kompak mendeklarasikan anti hoak dan ujaran kebencian. Dari Mukomuko, Tim Liputan Ciblata TV, Salam Ciblata.